Halo teman-temanku semuanya, selamat datang kembali di channel saya Lutfi. Di video kali ini saya akan melanjutkan bermain game Robbery Bob Man of Steel. Oke teman-teman, jadi di video sebelumnya saya bermain game ini yang dimana saya sudah menjelaskan tentang game ini dan juga saya sudah memberikan sedikit pesan buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang ingin bermain game ini juga, teman-teman bisa cek aja link downloadnya yang ada di deskripsi pada video ini. Dan juga di sini saya ingin meminta maaf sekali lagi buat teman-teman semua kalau mungkin teman-teman ada yang merasa risih dan juga terganggu dengan adanya logo yang ada di sini. Ya nantinya semoga aja saya mempunyai rezeki lebih dan saya bisa membeli paket premium yang ada di aplikasi ini. Dan di sini saya akan melanjutkan gamenya tanpa berlama-lama lagi karena mungkin di video sebelumnya juga sudah ngoceh begitu lama ya, jadinya untuk gameplaynya ya cuman sebentar aja seperti itu. Dan di sini kita akan masuk di level ke-6 yaitu Bob dalam kotak. Dan di sini apakah tujuan kita untuk mencuri di rumah ini? Ya sebelumnya juga saya belum tahu ya buat nama seseorang yang berjaket atau berjas oranye ini, yang dimana nantinya kita akan tahu mungkin kalau udah di akhir-akhir episode di chapter pertama ini ya. Ada hal yang perlu aku urus, tetapi sebelumnya aku memintamu untuk mengambil kunci untukku. Kunci apakah itu? Pekerjaan ini mungkin agak sedikit lebih sulit dibandingkan yang terakhir. Jangan khawatir, aku sudah mempersiapkan trik ninja. Waduh, apa yang sudah dipersiapkan oleh Bob di sini ya? Oke, by the way, di sini kita akan masuk. Dan secara cepat mungkin kita akan ambil semua barang-barang yang ada di sini. Oke. Okay. Come on, come on, come on. Come on, Bob. Kita akan masuk coba ke kotak ini. Kamu bisa menggunakan beberapa barang sebagai tempat sembunyi yang bagus. Oke, okay, jadi seperti itu ya. Buat kita sembunyi seperti itu. Waduh. Kita malah nyangkut di sana ya. Oke, okay, di sini kita akan ambil gantungan kunci ternyata. Waduh. Untuk pendapatannya udah semua ya. Jadi di sini kita akan coba sembunyi terlebih dahulu di ya di balik dinding inilah ya. Yang dimana nantinya kita akan coba langsung keluar dari rumah ini karena kalau kita berlama-lama di sini kita bakalan membuang-buang waktu, teman-teman. Oke, dan di sini untuk waktunya selesai dalam waktu 46 detik dan untuk curiannya 100%, teman-teman. Dan di sini kita akan lanjut di level ke-7 yaitu pekerjaan dokumen. Oke. Dokumen apakah yang akan kita ambil di sini? Jadi tujuan kita di sini adalah kali ini aku mintamu mencuri dokumen legal yang sangat penting dari kantor pengacara ini. Dokumen apa kata si Bob? Sangat rahasia. Aku tak bisa mengatakannya meskipun aku ingin. Dan meskipun aku bisa, aku tak ingin melakukannya. Oke. Dan di sini kita langsung aja buat ambil dokumen itu. Karena kita juga masih belum tahu itu adalah dokumen apa ya. Dan di sini langsung aja buat masuk ke sini. Dan masuk ke sini juga karena oke. Di sana ada polisi, teman-teman, yang dimana tadi? Di sini ada pemberitahuan tadi ya. Kalau polisi melihat pintu terbuka, dia akan menyelidikinya. Oke, oke, oke. Jadi di sini kita akan coba masuk, teman-teman. Masuk dan ambil ini. Ada dokumen legal dan juga surat ya. Bagus, bawakan aku dokumen perceraian itu segera. Waduh. Apakah ini bisa dibilang dia diceraikan oleh istrinya atau gimana ya? Maksudku, dokumen legal rahasia itu. Oke, segera. Tentu, kata si Bob. Dan di sini kita langsung aja buat keluar. Yang dimana kita akan coba pelan-pelan saja di sini ya. Mengikuti polisinya, oke. Kita coba buat keluar secara pelan-pelan di sini. Kita akan bersembunyi di balik pintu saja. Oke, nah pintunya udah kelihatan lagi. Terbuka seperti itu. Polisi akan menyelidiki pintu yang terbuka. Langsung aja kita keluar karena kita selesai di rumah itu, teman-teman. Oke, dan di sini untuk waktunya selesai dalam waktu 53 detik. Yang dimana kita udah nggak lagi gagal-gagal seperti level-level sebelumnya ya. Oke. Dan di sini kita akan masuk di level ke-8 yaitu camar putih. Camar putih, apakah itu? Jadi di sini sudah berbulan-bulan aku tidak makan makanan yang enak. Oke. Jadi kali ini aku menyuruhmu mencuri resep rahasia hidangan yang lezat. Resep untuk apa? Oke.
Itu adalah hidangan keluarga mantan istriku. Haduh, membuat perkawinan kami berlangsung lama. Oke, jadi mungkin pekerjaanmu yang begitu kotor, makanya istrimu itu meninggalkan kamu. Tapi ya kita nggak boleh ngomong seperti itu kalau dengan orang yang nyata atau manusia seperti dia, karena ini hanyalah sebuah game. Jadi mungkin itu nggak apa-apa kita omongkan. Oke. Jadi di sini tujuan kita itu adalah membuat polisinya bergerak dari tempat dia berdiam ya. Oke, dan di sini kita coba masuk ke pintu ini karena kita harus mengambil semua barang-barang yang ada di rumah ini, teman-teman. Oke, di sini ada orang ya. Oke, sebentar. Kita akan coba bersembunyi terlebih dahulu di sini. Oke, sebentar. Di sini ada nenek-nenek ini yang gimana? Nah, dia langsung berbalik badan. Jadi kita harus mengambil barang yang ada di sana terlebih dahulu. Kita akan coba masuk ke sini. Oke, ambil ini resep semur camar. Oke, jadi camar itu mungkin suatu makanan. Sebentar teman-teman, ada yang tertinggal di sini. Di manakah itu? Dia ada di mana ya? Karena di sini untuk barang curiannya masih belum full ya, atau masih ya masih ada yang tertinggal lah. Tapi di mana barangnya? Oke, di sini udah nggak ada semua teman-teman untuk barangnya. Mungkin kita akan coba keluar aja deh. Coba keluar ya. Sebentar. Kita akan coba cepatkan aja di sini. Oke, dan kita akan coba buat keluar. Nah, jadi barangnya ada di mana teman-teman? Saya penasaran ya. Atau mungkin ada di depan sini. Maksudnya di depan sini, di area ruang tamu seperti itu ya. Oke, kita buka terlebih dahulu pintunya. Apakah dia akan terkecoh di sana? Oh, enggak teman-teman. Dia enggak melihat pintunya terbuka ya. Jadi kita akan buka pintu yang ini. Sebentar, buka. Oke, good banget. Di sini kita akan coba kecoh si polisi terlebih dahulu. Yang dimana kita akan coba buat keluar. Good banget. Oke, good banget di sini. Dan lah, barangnya di mana ya? Kita akan coba keluar terlebih dahulu deh ya. Oke, kita akan coba keluar terlebih dahulu di sini. Karena untuk temuan kita itu nggak sempurna ya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, masih 80% teman-teman. Dan di sini kita akan coba ulang lagi. Kita akan coba ulang lagi ya, buat mencari tahu di mana sih posisi barang tersebut. Oh, alah teman-teman, ternyata di sini ada toiletnya ya. Yang di mana di toilet ini itu, waduh, ada sesuatu yang lengket. Yang di mana ya, itulah yang tertinggal tadi ya. Dan di sini langsung aja buat cut, karena ya udah selesai juga sih ya. Udah kita temukan juga hasilnya di sana. Oke teman-teman, jadi di sini untuk level ini tuh udah saya penuhin, yaitu 100% barang curiannya. Yang di mana setelah saya cubit buat melihat keseluruhan itu, di bagian toiletnya nggak terlihat teman-teman. Jadinya ya tertinggal sesuatu yang nggak kita ambil seperti itu, yaitu sesuatu yang lengket. Dan di sini kita langsung aja buat lanjutkan lagi. Yang dimana mungkin saya akan langsung aja buat selesaikan di level ini ya. Yaitu maksud saya di chapter ini, chapter pertama ini, karena kita juga udah berlama-lama di chapter ini. Oke, aku pergi ke tempat biasa semalam dan bertemu dengan seorang wanita cantik. Oke, aku meminta nomor teleponnya tetapi dia menolak. Jadi aku menyuruhmu untuk masuk ke rumahnya dan mencurinya. Mencuri apa kita di sini ya? Oke, romantis sekali kata si Bob ya. Oke, dan di sini kita sengaja buat masuk ke rumah yang menolak buat memberikan nomor dia ke seseorang yang berjas oranye ini. Oke, dan di sini sengaja buat buka. Langsung aja buat ke sini sebentar. Ambil ini. Oke, good banget. Oke, nggak ketahuan. Kita menemukan kunci di sini. Oke, langsung aja buat keluar teman-teman. Good banget, jangan sampai ketahuan. Oke, good banget teman-teman. Dan di sini kita udah membuka pintunya yang terkunci. Oh, ini dia nomor teleponnya yang harus kita ambil dari rumah ini. Waduh, sebegitu niatnya ya. Karena nggak dikasih, jadi dia mencurinya. Waduh. Oke, dan di sini kita tunggu terlebih dahulu si nenek-nenek ini menghadap ke depan sana. Dan dia berbaliknya ke arah, ke arah pintu ini. Jadi kita harus berhati-hati teman-teman di sini. Oke, dan kita langsung aja buat keluar karena untuk semua barangnya udah kita ambil di rumah itu. Oke, jadi di sini untuk waktu ini nggak begitu penting juga karena ya kalau kita udah sempurna, itu udah bagus. Oke, dan di sini kita lanjut di level keberapa ya? Saya juga lupa teman-teman.
Jadi udahlah ya, pemindah dan penggoyang. Apa yang akan terjadi di rumah ini? Tempat ini menyimpan barang-barang untuk orang kaya dan pesohor. Wow. Seseorang berkata kepadaku bahwa sebuah karya seni mahal disimpan di sini. Oke, jadi di sini kita mungkin harus mengambil sesuatu yang bisa dibilang, sebentar. Bisa dibilang mahal ya, karena di sini tempatnya orang-orang petinggi atau pesohor seperti itu menyimpan suatu barang mereka. Mungkin ini adalah suatu museum atau bagaimana ya, saya juga lupa teman-teman. Atau saya juga nggak tahu ya teman-teman. Oke, di sini sama aja buat keluar, dan di sini untuk pintunya nggak bisa kebuka karena kita nggak memiliki kuncinya. Di sini kita bisa buka teman-teman. Oke, good banget. Di sini kita ambil semua barang-barangnya. Oke, kita mungkin lanjut ke bagian ini ya. Atau mungkin sebentar polisinya ada di sana ya. Kita coba pelan-pelan aja. Oke, mungkin polisinya kita akan coba cepatkan terlebih dahulu di sini. Nah, good banget. Kita langsung aja masuk dan mengelabui si polisinya di sini ya. Oke, kita akan berdiri di belakang polisinya seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi, kita harus pelan-pelan saja supaya nggak ketahuan sama polisinya. Good banget. Lukisan. Apakah itu lukisan kera yang sedang makan pisang dengan sendok dan garpu? Waduh. Ini lukisannya semacam gimana ya? Ya begitulah ya. Hewan sedang makan seperti itu tapi menggunakan sendok dan juga garpu. Waduh. Mungkin teman-teman bisa membayangkannya ya. Itu seni, tak perlu mempertanyakannya, Bob. Oke lah kalau begitu. Kalau seni ya mungkin kita nggak bisa mengkritik terlalu lebih karena itulah seni ya, teman-teman. Oke, dan di sini kita langsung aja buat keluar. Tapi sebelum itu kita akan mengelabuhi si polisnya ini dengan pintu-pintu yang terbuka. Sebelumnya buka terlebih dahulu. Oke, good banget. Dan di sini kita langsung aja buat keluar dari tempat ini. Oke, kita berhasil mengambil lukisannya teman-teman. Dan di sini apakah kita berhasil? Berhasil dong. Karena tadi saya terlalu banyak ngoceh ya. Takutnya nanti kita gagal lagi seperti itu ya. Kita harus mengulangnya lagi ya. Dan di sini kita langsung aja buat lanjut lagi di level, nggak tahu level berapa, yaitu sahabat Bob. Apakah ini rumah temannya si Bob yang dimana kita harus mencurinya di sini? Apakah kamu main lotre, Bob? Wow, lotre. Aku tidak, aku kurang hoki katanya. Ya, memang kurang hoki sih ya. Mencuri aja dia ditangkap seperti itu. Apalagi dia main lotre. Mungkin hokinya itu benar-benar jatuh jauh banget ya. Itu karena kamu melakukannya dengan salah. Aku menemukan cara mudah untuk menang, kata si orang ini. Belum tahu namanya siapa, jadi yaudahlah ya. Tunggu hingga seseorang menang, lalu curi tiketnya. Waduh. Ini adalah perlakuan yang nggak baik. Jadi lotre itu adalah sebuah permainan yang nggak baik, seperti itu ya. Lalu kita curi lagi tiketnya, itu benar-benar udah nggak baik banget, teman-teman. Waduh. Dan di sini kita langsung aja buat, ya, ada suara hewan, teman-teman. Oke. Gimana ke hewan tersebut? Oh, ada di sana dong. Jadi di sini, nggak ada orangnya ya? Anjing suka dengan tamu dan akan terbangun jika kamu terlalu dekat. Oke. Dia menarik perhatian yang tidak perlu. Kamu harus lepas dari kejarannya. Oke. Betul banget sih. Dia bakalan menggonggong seperti itu terus-menerus ya. Dan untuk orang rumah ini bakalan mencari tahu apa sih yang dia gonggongkan seperti itu. Oke, dan di sini tas plastik. Kemudian ada menemukan kunci. Dan tiket menang. Wow, bukankah itu agak, tahu kan maksudku? Nah, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman. Aku melihatnya sebagai pengalihan kebahagiaan. Oke. Ya, begitulah ya. Dan di sini kita berhasil buat mengambil semua barang yang ada di rumah ini. Oh ya, ngomong-ngomong tadi itu, koin kita udah 500 lebih ya. Jadi kita akan coba tingkatkan mungkin. Atau kita akan coba lanjut dulu ya. Karena tingkatannya mungkin bisa nanti aja. Kalau kita udah sampai di level terakhir. Mungkin sisa 3 level lagi teman-teman. Sabar. 3 level lagi. Bisnis keluarga. Waduh, ada suara guguk lagi di sini. Kali ini aku memintamu untuk mencuri salah satu pusaka keluargaku yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Aku pikir tidak baik mencuri di keluarga sendiri. Wah, ini benar-benar, ya gimana lah ya, tak bisakah kau memintanya? Betul, kata si Bob. Kakek nenekku mencoret namaku dari wasiat mereka. Ya, memang karena perlakuanmu inilah, kamu itu dicoret dari wasiat, bro. Jangan membuatku mengingatmu, alasan kamu tidak berada di penjara sekarang. Oke. Jadi yaudahlah ya, kita di sini terpaksa buat melakukannya karena ya karena keadaan juga lah ya. Sebelumnya di sini ada si nenek-nenek, jadi mungkin kita akan coba tunggu dulu karena untuk ruangannya itu benar-benar bersebelahan banget. Kalau si doginya itu menggonggong, si neneknya bakalan ya bingung juga ya. Oke, dan di sini kita langsung aja buat ambil semua barang-barangnya, jangan sampai dia melihat kita di sini. Oke, good banget. Jadi di sini kita akan coba masuk terlebih dahulu buat pencari nafas di sini ya. Sebentar. Kita akan coba masuk ke bagian sini, nggak ada. Bagian sini ada nih. Oke. Masuk terlebih dahulu. Ketahuan, bro. Waduh, apa ketahuan? Oh, belum. Masih belum ketahuan, teman-teman. Kita akan coba tunggu aja di sini. Tunggu. Sampai si nenek ini mungkin bingung ya. Suara siapa tadi? Oke, by the way, di sini kita akan coba tunggu neneknya terlebih dahulu. Ayolah, come on. Waktu, bro. Waktu. Oke, di sini mungkin kita langsung aja buat masuk ke kamarnya si nenek ini terlebih dahulu ya. Yang di mana? Di situ ada tujuan kita buat mengambil barang ini. Oke. Seperti ini. Oke. Nggak ketahuan dong, teman-teman. Waduh. Oh, ini dia. Dadu curang. Benar-benar nggak ketahuan ya. Kita udah lewat di sampingnya seperti itu. Ya, namanya juga sebuah game. Jadi mungkin ya seperti inilah ya. Oke, tunggu sebentar. Kita harus mengambil kuncinya karena harus keluar dari pintu yang ada di tengah ini ya. Oke, good banget. Di sini ambil kuncinya dan kita langsung aja buat keluar. Di sini keluar. Come on, Bob. Nah, kita berhasil buat mengambil semua barangnya dari sini untuk waktu kita udah sempurna juga, teman-teman. Jadi ya udah, kita sengaja buat lanjut di level yang kedua terakhir lah. Oke, penyiapan. Bukankah kamu senang aku membawamu ke rumah dengan keamanan ketat ini? Sayangnya aku tidak bisa mengeluarkanmu kembali. Oke. Dengan melihat jumlah penjaga di sini, aku ragu kamu bisa melakukannya. Kamu meremehkan saya di sini ya. Kamu meremehkan si Bob yang udah benar-benar jago banget dalam kabur-kabur seperti itu. Jadi sebelumnya kamu kembali ke sel penjaramu yang kotor. Aku ingin berterima kasih karena telah membuatku menjadi orang yang sangat kaya. Ini orang benar-benar dikasih pelajaran. Harus dikasih pelajaran. Hahaha. Oke. Kita akan kasih dia pelajaran, teman-teman. Waduh. Kita akan coba ulang terlebih dahulu karena saya kaget di sini ya. Ada si polisi dong di sana. Waduh, bener-bener nggak kelihatan, teman-teman. Tiba-tiba buka pintu, langsung aja ada si polisinya di sana. Oke, di sini langsung aja buat mungkin sembunyi dulu di sini. Menjadi ninja. Langsung aja buat ambil. Dan langsung aja buat... Oke, good banget. Kita berhasil mengelabui polisinya. Kemudian di sini kita mungkin lewat yang di atas dulu ya. Yang di atas itu. Yang di atas itu, teman-teman. Oke, di sini kita akan coba masuk terlebih dahulu dan kita akan ikuti polisi ini dengan santai saja. Kita akan langsung aja buat ambil tumpukan kartunya. Oke, selanjutnya kita akan coba bersembunyi terlebih dahulu di sini karena polisinya langsung berbalik tuh. Jadi kita nggak sempat buat ikutin dia ya. Oke, bersembunyi dan kita langsung aja buat masuk dan berlari, teman-teman. Good banget. Oke, kita biarin aja pintu semuanya terbuka. Karena mungkin bisa mengulur waktu juga buat dia. Kaget seperti itu ya. Oke, dan di sini kita langsung aja buat bersembunyi di sini, teman-teman. Menjadi ninja. Mungkin sebenarnya kita bisa masuk ke pintu itu. Tapi ya itu resikonya tinggi banget. Kita bakalan ketahuan. Jadinya kita santai aja, teman-teman. Oke, ambil semuanya. Ambil. Dan oke, dan di sini kita langsung aja buat ke sini mungkin ya. Oke. Walah, sebelum polisi yang ini, yang nggak pakai topi itu masuk atau datang ke sana, si polisi yang bertopi ini udah duluan ya. Waduh. Jadinya ya seperti itu. Oke, untung aja gak ketahuan, teman-teman, di sini. Kita langsung aja buat keluar dari pintu ini dan langsung aja berlari. Berlari lagi.
berlari lagi dan kita akan bersembunyi di sini teman-teman. Kita langsung aja buat berlari ya. Ingat berlari, jangan sampai. Oke, good banget dan kita akan tarik napas terlebih dahulu di sini. Santai, oke. Kita langsung aja buat santai, kita langsung aja buat oke. Ambil dan sembunyi. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah tempat terakhir kita untuk keluar. Oke. Dan kita berhasil mengambil semua barang di sini. Dan apakah waktunya berhasil? Oke, ternyata waktunya berhasil, teman-teman. Kita diberikan waktu di sini 5 menit dong. Wow, kita berhasil dalam waktu 2 menit 17 detik. Dan di sini untuk barang curiannya 100%. Ya pastilah, siapa dulu dong yang main. Sebelumnya di sini kita udah masuk di level terakhir ya. Jadi kita akan coba kembali terlebih dahulu ke menu. Atau mungkin di sini udah ada tokonya. Kita langsung aja buka. Oke, di sini untuk koinnya ada 700. Kita tingkatkan terlebih dahulu di bagian kemampuan kita. Di stamina, kemampuan mencomot atau mengambil, kecepatan kita masih ada 550. Tingkatkan lagi. Dan di sini kita ambil yang mana ya? Mungkin kita akan ambil di kemampuan mencomot aja, karena saat barangnya itu jauh, kita bisa mengambilnya dengan, ya mungkin dengan jarak yang jauh itu. Jadi kita nggak perlu mendekati lagi barang tersebut. Dan di sini untuk koinnya sisa 100, jadi kita akan coba simpan aja buat di chapter selanjutnya. Dan di sini kita lanjut di level berikutnya atau level terakhir kita, yaitu menyamakan kedudukan. Nah betul nih, kita harus menyamakan kedudukan kita di sini. Aku tak percaya dia menipuku seperti ini. Betul, Bob. Setidaknya aku tidak perlu lagi melakukan pekerjaan kotor pedagang itu. Aku hanya perlu memberinya pelajaran berharga. Betul sekali, Bob. Jadi di sini kita akan berikan dia pelajaran berharga, yang dimana mungkin kita akan mengelabui dia di sini. Oke, jangan sampai ketahuan, Bob. Kita harus... Salah. Oke, sebentar. Kita harus mengambil semua barang-barang yang ada di sini, Bob. Ambil semuanya, Bob. Jangan sampai ketahuan, Bob. Oke, jadi di sini langsung aja buat ambil semua barang-barangnya. Oke, good banget. Dia kemana? Oh, dia ke sana. Kita bersembunyi terlebih dahulu di sini, teman-teman. Dan dia selanjutnya kemana? Oke. Karena di sini kita harus... Oke, dia ke sana, teman-teman. Good banget. Mungkin tunggu dulu dia berpindah tempat ya. Karena nantinya kita bakalan lewat sana. Oke. Kita tunggu terlebih dahulu. Ayo, kamu kemana? Kamu kesini ya? Atau kemana nih? Iya, betul teman-teman, dia kesini. Untung aja kita bersembunyi ya. Kalau nggak tadi, dia bakalan menangkap kita seperti itu. Dan di sini dia, dia kesana. Sebentar. Kita akan tunggu aja teman-teman. Dia berpindah tempat lagi. Dia bakalan kemana lagi? Oke, dia kesana. Dan itu benar-benar good banget. Pemilihan yang sangat-sangat bagus. Oke. Aduh, saya lupa membaca teman-teman. Maaf teman-teman. Aduh. Saya lupa membacanya, bro. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita udah berhasil memenangkan atau mengalahkan atau memberikan pelajaran buat si orang itu. Sampai sekarang masih belum tahu nama dia siapa ya. Mungkin nanti saya akan coba searching atau mencarinya di Google. Nama si orang berjas oranye itu. Oke, jadi di sini kita akan coba berikutnya atau lanjut. Yang dimana kita udah menyelesaikan chapter pertama. Babak selesai dengan 100%. Oke. Dan ini dia ya. Mungkin nggak ada kata-kata seperti itu setelah kita menyelesaikannya. Ya, nggak ada teman-teman. Jadi yaudahlah ya. Jadi teman-teman, untuk babak yang pertama atau chapter yang pertama di pinggiran kota udah saya selesaikan dengan 100%. Atau mungkin udah sempurna teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itulah untuk gameplay Rob Berry Bob di chapter pertama, yang dimana saya sudah menyelesaikannya dengan 100%. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Dadah!